Lukas itu dari sekolah dok itu. Oke okay, lo. Ya. Oke. Nama. Share kata ya. Iyo. Lolos man. Iya. Oke. Tinggal minggu operasi dia di sini kok. Ah. Tapi setelah itu kasih jalan nan, kasih jalan ini. Jalan. Tuh. Cuma karena tidak jalan. Nah, baru ketik. Yang mana pertama ditekan di sini? Misalnya seandainya sudah menyala listrik. Mana? Ayo kita ukurin. Sudah dekat ini. Secara geografis itu Batanguru ini terletak kurang lebih 900 meter dari permukaan laut. Oh, jaringan PLN itu sangat jauh, mungkin sekitar 8 km dari sini. Atau dulu waktu 16 tahun lalu itu listrik baru ada di Polewali, berarti sekitar 50 km dari sini. Berarti itu memang sangat mimpi. Sekalipun jaringan PLN masuk, dari sisi ekonomi masyarakat, kemampuan daya beli itu sangat tidak terjangkau. Sehingga saya berpikir bahwa sangat kecil kita kemungkinan untuk menikmati listrik dari PLN. Ambil. Gampang saya. Gampang. Itu siap, itu ya. Gampang saya ini kamera kalau. Oh, berarti bisa di 4B di sini. Oke, okay, berarti tetap mi rumah turbin jongin deh. Ini tidak masalah kalau ini dikelokkan ya. Taruh deh, Mai. Rasio elektrifikasi Indonesia sekarang itu baru 60% rata-rata. Itu pun terkonsentrasi di Jawa. Berarti masih yang belum terlistriki kan 40%. Kalau 40% dari 230 juta berarti ada 90 juta penduduk Indonesia yang belum terlistriki. Nah, berdasarkan potensi yang ada di sekeliling ini karena kita berada di hutan, ya. Saya mencoba menerapkan berdasarkan ilmu yang saya miliki dan akhirnya jadilah. Waktu baru saya rancang itu kan saya punya biaya sendiri. Saya tidak melibatkan orang untuk memasukkan biaya. Kalaupun masyarakat bantu saya itu dari sisi tenaga. Suka dukanya ialah bahwa pasti orang tidak percaya. Malah biasa orang bilang tidak mungkin air bisa jadi lampu, jadi api misalnya atau seperti itu, karena malah air itu jadi anti api kan seperti itu. Nah, itu. Tapi ya karena kita yakin dengan ilmu yang dimiliki dan memang kenyataan di luar, terus tantangan kedua adalah dari sisi biaya seperti itu. Itu kan dulu kan kita bergerak dari swadaya murni, bahkan biaya pribadi seperti itu. Itu tantangan seperti itu. Ini 30, ini 20, ini 30, ini 20, ini 20, ini 20.
di atas 25, berarti 60. 60 ampere kali kedalaman 240. Berarti hampir 25. Kebudak minta berusaha, mereka kita perlukan asrom. Saya kira kita bikin lagi yang baru. Iya. Nah, oleh karena itu jangan ragu untuk membuka usaha kalau berkaitan dengan listrik. Kalau kita butuh masing-masing 1000 watt, kita bisa bikin pembangkit baru kalau memang dibutuhkan. Tamrin. Agama ya, silakan. Ya. Nah, ini yang dari tanggal berapa sampai berapa kalau diwate yang ditentukan ya itu sudah ini desa. Tapi ini yang anu ini pasti ya tetap bertugas nang wale palangan ke kantor tu honor ke kami lama lima nono. Jadi dalam musyawarah itu kita tampung berbagai masukan dan disimpulkan semua masukan dan iuran yang ada kalau khusus di Desa Batanguru ini kalau lampu ini hanya dipakai untuk penerangan iuran bulanannya itu 10.000. Tapi kalau memakai televisi itu ditambah 5.000. Kalau pakai alat yang lain ditambah lagi 5.000. Jadi Rp5.000 per alat ditentukan dalam rapat itu. Dalam rapat. Jadi tidak ada kata halal, tidak ada hal yang serta-merta mau dikatakan oh begini. Itu harus melalui rapat. Jadi untuk pemeliharaan turbin ini di masyarakat itu dibentuk tim pemelihara yang biasa yang lebih kita kenal tim unit pengelola turbin. Begitu. Terdiri dari ketua sekretaris bendahara. Tugas mereka ini adalah memperhatikan pemeliharaan turbin itu termasuk menagih atau mengumpulkan iuran dari masyarakat. Uang itu dikumpulkan untuk biaya operasional dan untuk biaya cadangan untuk perbaikan. Nah, khusus untuk Dusun Rakte ini yang ketua sekretaris bendahara itu masih kerja sukarela. Jadi yang digaji itu hanya operator yang terdiri dari dua orang. Masing-masing 150.000 per bulan. Nah itulah pemilik.